Shalom Muslim Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik, semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya, dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semua, apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, tidak terasa hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir di bulan Januari, adik-adik. Wah, berarti minggu depan kita sudah berada di bulan yang baru. Setelah Januari, bulan apa ya? Apa? Ya, bulan Februari. Wah, waktu terasa cepat berlalu ya adik-adik. Tapi pastinya kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Dia selalu mengasihi kita semua. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Lalu boleh share ke teman-temannya, ke saudara-saudara yang ada untuk bersama-sama ikut di dalam ibadah online kita. Dan jika adik-adik ingin membagikan kesaksian, boleh menghubungi kita di WhatsApp berikut ini. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya adik-adik. Ini dia. Adik-adik juga bisa email kita ke alamat email berikut ini. Baik adik-adik, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Mari kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan memuji, menyembah namamu. Biarlah namamu yang ditinggikan ya Tuhan. Sekarang kami akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Yuk adik-adik, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan. Yuk, bagaimana sikapnya yang baik? Kita mau kasih yang terbaik. Kita mau memberikan hati kita. Kita mau bersungguh-sungguh memuji namanya. Haleluya. Thank you.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yeah.
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, duduknya bagaimana? Yuk, saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang manis. Yang sudah bisa baca boleh disiapkan Alkitabnya. Yuk, boleh duduk yang manis semuanya. Ayo, ayo, semuanya duduk yang manis. Iya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hatinya. Kelima, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Pastinya selalu dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kembali sama Kak Dewi. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tangan, tutup matanya ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, tadi aku sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati aku, tolong bantu aku supaya aku mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak terasa minggu ini sudah minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2022. Adik-adik, seperti biasa, kalau di minggu terakhir kita akan mereview firman Tuhan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Siapa di sini yang selalu rajin ibadah online di Awesome Kids? Wah, semuanya rajin-rajin ya adik-adik. Kita akan mereview dari minggu pertama ya adik-adik. Minggu pertama kita belajar tentang Adonai Avinu, yaitu Allah adalah Bapa kita. Allah adalah Bapa kita, yang bermakna atau artinya Bapa yang memelihara kita. Kedua, Bapa yang selalu menjaga kita. Yang ketiga, Bapa yang mendidik kita. Adik-adik, kita dapat memanggil Tuhan dengan kecebutan Bapa. Karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anaknya, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak boleh khawatir lagi adik-adik. Karena Tuhan sebagai Bapa kita, Dia selalu memelihara dan menjaga kita adik-adik. Di minggu kedua adik-adik, kita belajar tentang El Elyon, yaitu Dia yang tertinggi. Dia yang tertinggi adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang dapat menandinginya. Nah adik-adik, Allah yang maha tinggi adalah Allah yang berkuasa atas seluruh bumi, di sini dan di surga adik-adik. Dan karena Tuhan adalah Allah yang maha tinggi, kita harus hormat dan taat kepada Tuhan. Di minggu ketiga adalah Elkana, adalah Allah yang cemburu. Nah adik-adik, Allah yang cemburu artinya Allah mengasihi kita. Karena Allah tahu kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Adik-adik, Allah cemburu kalau kita tidak mengutamakan Tuhan
dalam kehidupan kita. Kalau kita malas berdoa, kalau kita tidak baca firman, nah adik-adik, Allah itu cemburu. Nah adik-adik, agar Allah tidak cemburu, kita harus pertama berdoa. Kedua, kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketiga, kita harus membaca firman Tuhan. Dan keempat adik-adik, kita harus selalu bersyukur karena kita punya Allah yang hebat. Nah itu adik-adik, supaya kita tidak boleh membuat Allah cemburu. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, di minggu keempat adalah El Olam, artinya Allah yang kekal. Allah yang kekal artinya Allah yang selalu ada sampai selama-lamanya. Allah yang ada dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah adik-adik. Allah yang kekal adalah Allah yang tidak pernah berubah. Nah adik-adik, demikian review firman Tuhan minggu ini, dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah sekarang adik-adik, kita mau kuis ya adik-adik. Kita akan memberikan pertanyaan, adik-adik bisa menjawab pertanyaannya. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar pertanyaannya ya. Adik-adik siap-siap. Pertanyaan pertama, apa Adonai Avinu itu? A. Tuhan adalah Bapa kami. B. Allah yang kekal. Jawabannya adalah A. Tuhan adalah Bapa kami. Pertanyaan kedua, apa El Elyon itu? A. Tuhan adalah Bapa kami. B. Dia yang tertinggi. Jawabannya adalah B. Dia yang tertinggi. Pertanyaan ketiga, Allah yang cemburu disebut apa? A. El Olam. B. El Kana. Jawabannya adalah B. El Kana. Pertanyaan keempat, Allah yang kekal disebut apa? A. El Olam. B. El Elyon. Jawabannya adalah A. El Olam. Pertanyaan selanjutnya, Tuhan tidak cemburu kalau kita A. bermain. B. berdoa. Jawabannya adalah B. berdoa. Pertanyaan selanjutnya, Dia yang tertinggi artinya A. Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. B. Memuji Tuhan. Jawabannya adalah A. Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Pertanyaan selanjutnya, Allah yang kekal artinya A. Allah yang menjaga kita. B. Allah yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Jawabannya adalah B. Allah yang tidak berubah sampai selamanya. Pertanyaan selanjutnya, kita bisa memanggil Allah kita
dengan sebutan A. Paman, B. Bapak. Jawabannya adalah B. Bapak. Nah, adik-adik sudah jawab kan tadi pertanyaannya? Gampang-gampang kan adik-adik pertanyaannya? Siapa yang bisa jawab semua pertanyaannya? Yang benar semua jawabannya? Wah, hebat-hebat ya adik-adik. Kalau ada yang salah, gak apa-apa. Yang penting kita harus selalu rajin beribadah adik-adik. Dan selalu mengingat firman Tuhan yang disampaikan. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Mereview firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati aku ya. Berkati juga seluruh keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa adik-adik selalu menjaga kesehatan dan selalu makan makanan yang bergizi. Dan adik-adik, kalau tidak perlu, tidak jangan main keluar dulu ya. Mainnya di dalam saja, di dalam rumah. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.